warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuqirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, saya mewakili. Yang saya hormati pembina dan pengurus yayasan Islam Alami Kapuas, kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, dan juga bapak ibu orang tua siswa sekolah Islam Terpadu Alami Kapuas yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah cuaca tidak terlalu terik dan tidak hujan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan jalan sehat dalam rangka milad yayasan Islam Alamin Kapuas yang ke-24 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya di sini atas nama pengurus Yayasan Islam Al-Amin Kapuas mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu orang tua siswa, panitia, komite sekolah, guru dan karyawan yang telah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan luar biasa. Meskipun tadi ada beberapa kendala teknis berkaitan dengan listrik, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang mana kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan dalam sehat, salah satunya yang digagas oleh Komite Sekolah Islam Terpadu Al-Amin Kapuas atau gabungan dari PAUD, SDIT, dan SMPIT Al-Amin. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang mana kegiatan ini dalam rangka milad yayasan yang ke-24 ini, kami mengadakan 24 tahun Yayasan Islam Al-Amin Kapuas untuk negeri. Yang pada pagi hari ini ada beberapa kegiatan, ada kegiatan yang memang kita tujuannya adalah untuk edukasi siswa dan siswi di Sekolah Islam Terpadu dan juga dari Pondok Pesantren, perwakilan dari Sanawiyah, Aliyah dan SMK Farmasi. Melalui kegiatan-kegiatan yang sudah sering kita laksanakan, marketing, dan juga ada kegiatan sosial yang pada pagi hari ini kita akan menyalurkan, kemarin ada sekitar 100 lebih paket sembako, yang mana sembako tersebut dihimpun dari orang tua siswa dan siswi Sekolah Islam Terpadu di Al-Amin ini. Alhamdulillah terkumpul lebih dari 100 paket sembako yang insya Allah pada hari ini, kemarin sudah kita bagikan kuponnya yang nanti insya Allah pengambilan mulai jam 7 sampai dengan selesai. Dan juga perlu kami sampaikan di sini kepada Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Pak Ali, kita ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir di acara kami yang sederhana ini. Ini merupakan agenda rutin tahunan Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, dan ini untuk kedua kalinya kita laksanakan di lingkungan Stadion Kuala Kapuas ini. Dan juga nanti saya meminta kepada Kepala Dinas dan ada yang mewakili untuk membuka acara jalan sehat ini, untuk kira-kira nanti kita semuanya peserta mungkin bisa sambil dikondisikan, nanti kita akan segera start memulai jalan sehat dari dekat lokasi utama kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin demikian, tidak panjang lebar sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
turut serta sukseskan kegiatan kita pada kegiatan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Hakum Rafiq, Balataku Nanda Minam Karim. Saya kiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.